Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat para pecinta diecast ya, skala berapapun. Kali ini saya mau ngasih ide. Ini saya punya diecast ya, Porsche Cayenne tulisannya ya. Nah, ini karetnya udah pada hilang. Sekarang saya mau modifikasi velgnya biar jadi kayak velg kaleng itulah ya, yang tapak lebar. Nah, kita akan menggunakan pipa air ya. Nih, udah terpotong ya. Ini ntar kita pasang di sini. Ini buat bikin velgnya aja ya. Ini ukurannya udah pas, ini paling kecil kalau nggak salah. Ini ukurannya kurang paham juga berapa, tapi ntar ini ya, ini kan ada tempat karet ya. Ini ntar ini kita bersihkan, muter sampai rata, cuma tinggal lingkaran dalamnya ya. Ini sini ini dibersihkan. Nah, terus kita masukin ke sini. Untuk lebih lanjutnya saya mau praktekin ya. Kita bersihkan ini sisi-sisinya, ini yang buat tempat karet. Nah ini, nah ini kita bersihkan, ratakan dengan lingkaran yang dalam ini. Oke, sekarang kita coba bersihkan pakai alat seadanya. Nah, ini adalah hasil yang tadi ya. Ini udah tak bikin dan tak masukin ke tempat semuanya ya, ke tempat rodanya ya. Ini paling tinggal dikasih karet. Nih, hasilnya seperti ini lah kira-kira. Ban kaleng-kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng ya. Jadi lebih, tampilan itu lebih keles ya. Cuman belum dikasih karet aja ya. Nah, tinggal dikasih karet, insya Allah mantap nih. Wih, cos yo. Oke, gitu ya, sekedar ide dari saya. Begitu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.